Hakikat pertama, semua yang bernyawa akan rasa sakit mati. Ada 5 bangsa makhluk yang ada nyawa. Kita duk ingat kita saja. Ada 5 bangsa makhluk yang ada nyawa dan akan rasa mati. Yang pertama paling masyhur sekali, orang. Orang ni, saya dan semua dalam masjid ni orang. Dan tiap-tiap kita akan rasa sakit kematian itu. Satu, orang. Nombor 2, malaikat. Kalau kita perasan, selepas Israfil tiup sangkakala satu, wa nufikha fis sur, tu ayat dia. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa'allah. Selepas malaikat Israfil tiup sangkakala satu, semua malaikat juga akan mati. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Sebelum kita lupa, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Allahumma inna amsayna nushhiduk wa nushhidu hamalata 'arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluk. Sebelum ke alam barzakh, kita sekarang ni selepas kita semua di alam ruh, lepas dah alam ruh, lepas dah. Kemudian saya tak mau cerita panjang lah alam ruh. Alam ruh ni semua ruh pernah duduk sekali. Ruh Fir'aun, Abu Lahab, ruh Nabi Musa, ruh saya, ruh Nabi Muhammad, semua pernah duduk sekali. Sehingga ruh yang terakhir akan hidup di atas muka bumi ni, semua dah pernah duduk sekali. Kemudian baru Allah SWT lepaskan ruh ni mengikut tahun dia dilahirkan. Itu ruh. So, maka yang ada dalam masjid ni, semua kita dah lalu alam ruh. Dan malam ni sebahagian daripada kehidupan kita. Lepas alam ruh, kita pindah ke alam rahim. Selepas alam rahim, manusia berpindah ke alam dunia. Hak malam ni lah ni, hak dalam masjid ni. Dalam masjid, sehari keluar, balik rumah, esok pekerja, alam dunia. Nombor 3. Yang keempat, kita akan berpindah ke alam barzakh. Kemudian alam barzakh yang keempat, dan dia bukan akhirat. Alam barzakh bukan akhirat, tetapi dia adalah alam tersendiri selepas dunia dan sebelum akhirat. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Dalam Quran sebut, dan selepas itu di belakang mereka ada alam barzakh sehinggalah hari kiamat. Maksudnya, lepas alam barzakh yang keempat, alam yang saya dan kita semua hak duduk dalam masjid ni, ada yang bulan depan akan ke alam barzakh, ada yang bulan 12 akan ke alam barzakh, wallahu alam. Kemudian lepas alam barzakh, malaikat tiup sangkakala pertama, tiup sangkakala yang kedua, kita semua akan bangkit menuju ke alam yang terakhir. Nama dia alam akhirat. Satu, poin nombor satu.
Yang kedua, tuan-tuan sekalian, mati ada lima hakikat yang saya sebut, saya akan sebut secara cepat. Hakikat pertama, semua yang bernyawa akan rasa sakit mati. Ada lima bangsa makhluk yang ada nyawa. Kita duk ingat kita saja. Ada lima bangsa makhluk yang ada nyawa dan akan rasa mati. Yang pertama, paling masyhur sekali, orang. Orang ni, saya dan semua dalam masjid ni orang, dan tiap-tiap kita akan rasa sakit kematian itu. Satu, orang. Nombor dua, malaikat. Kalau kita perasan, selepas Israfil tiup sangkakala satu, wa nufikha fis sur, tu ayat dia. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa'allah. Selepas malaikat Israfil tiup sangkakala satu, semua malaikat juga akan mati. Tidak ada yang berbaki. Oh, malaikat pun rasa mati, ustaz? Ya, malaikat pun akan rasa kematian. Satu orang, semua orang akan rasa sakit mati. Tuan-tuan ingat saya ceramah, saya tak takut ke? Kadang-kadang saya tak boleh tidur. Walaupun saya yang ceramah, kan? Teringat. Tak boleh tidur. Hidup kau esok ni, duk atas katil, kan? Hidup lagi kah? Esok Allah bagi lagi kah? Sakit tetap akan rasa. Sebab tu Nabi ajak satu doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin bukan hawwin, bukan hadal ha tu, hawwin, ha bulan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tapi tak semua orang yang Allah izinkan untuk mulut dan lidah dia menyebut doa ini. Semua hafal dalam masjid ni, semua hafal doa ni, hampir semua hafal. Tapi semuakah Allah izin mulut dan lidah dia untuk sebut? Tak. Sebab apa? Yang tu tajuk ceramah lain. Tu tajuk ceramah lain. Kenapa banyak benda kita tahu tapi kita tak boleh pun buat? Tu sedihlah. Nombor dua, malaikat yang akan rasa sakit mati ataupun yang akan menempuh kematian. Malaikat. Semua. Semua malaikat akan mati. Termasuk malaikat maut. Dia selepas dia cabut nyawa malaikat Israfil yang hidup sangkakala tu, cabut nyawa malaikat Jibril, dia cabut nyawa malaikat yang menanggung arash. Ni antara yang lambat mati ni, yang menanggung arash ada 8 orang. Kemudian Allah Ta'ala tanya, ya malakal maut, man baqi? Nama yang Allah panggil dia dalam Quran, hak cabut nyawa ni, hak yang keistimewaan, kemahiran dia cabut nyawa. Ta'ala, wahai malaikat maut, Allah Ta'ala tanya, panggil nama dia, man baqi, siapa yang masih ada? Malaikat maut kata, baqi tu ana, tinggal aku wahai Allah. Wa baqita antal hayyul ladzi la yamut, dan telah berbakilah kamu wahai Allah, Tuhan yang maha hidup dan tidak akan mati. Mut ya malakal maut, matilah kamu wahai malaikat maut. Maka merasakanlah juga kesakitan mati ataupun kematian itu malaikat maut. Mati. Nombor tiga, yang akan mati, yang tak berbaki dah satu nyawa pun dalam alam ni, waktu malaikat Israfil tiup sangkala, binatang. Binatang. Semut, kuda, buaya, sebesar-besar makhluk, ikan paus biru tu, sampailah sekecil-kecil makhluk, semut, semua mati, serentak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Binatang rasa kematian itu. Kullu nafsin, tiap-tiap yang bernyawa, binatang bernyawa, kau mati. Tiga. Nombor empat, yang semua mati, syaitan. Seluruh syaitan termasuk kepala dia yang nombor satu, nama iblis. Mati. Iblis akan merasakan kematian.
Sepatutnya iblis dengan syaitan ni dia mati dah sebab hidup lama dah. Tapi iblis waktu dia kena halau tu fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah. Sebelum aku diusir ada satu permintaan. Dia panggil Allah tau. Dia masih panggil Allah sejahat-jahat iblis. Sehingga akhir hayat dia dalam neraka dia panggil, dia masih memanggil Allah. No? Jadi manusia yang berlagak dengan Allah Azza wa Jalla ni jahat dan teruk daripada iblis. Yang berasa bongkak depan kekuasaan Allah. Dia kata Rabbi, iblis kata Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Boleh tak? Bagi satu kelebihan aku dan keturunan aku semua tak mati sampai kiamat. Ila yaumi yub'atsun dia sebut sampai kiamat. Pasal apa iblis tahu kiamat semua akan mati? Sebab iblis ni kata Ibnu Abbas lebih alim daripada Jibril alaihi salam. Bukan calang-calang orang, bukan calang-calang makhluk. Sangat alim. Sebab tu bila dia berdoa dia tahu tang mana hak dia untuk hidup. Dia tahu satu ketika nanti ketika bumi ini mengakhiri hidupnya, bumi ini menghembuskan nafas yang terakhir, alam ini menghembuskan nafas yang terakhir, semua yang hidup akan mati termasuk dia. Sebab tu bila dia berdoa waktu dia nak dibuang daripada syurga tu dia kata Rabbi anzirni ya Quran ila yaumi yub'atsun. Ya Allah boleh tak panjangkan umur aku, semua keturunan aku selama-lamanya kah? Dah. Dia kata sampai hari kiamat. Sebab dia tahu waktu Israfil tiup sangkakala yang pertama, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, seluruh penduduk langit mati, seluruh penduduk alam ni mati. Syaitan nombor 4, makhluk terakhir yang akan mati tak berbaki dan tak tersisa walaupun seorang, namanya ialah jin dan keturunannya. Jin dengan syaitan keluarga lain-lain tuan-tuan. Sebab tu jin dia ada timbang di padang mahsyar. Syaitan ada tak timbang amalan? Tak ada, masuk terus. Iblis, syaitan seluruhnya masuk terus ke dalam neraka. Jin dipanggil seorang demi seorang sebab dia bukan keluarga syaitan. Dia dipanggil, dia ada buku amalan jin as-saqalain. Allah sebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dua, manusia dan jin. Yang ada taklif manusia dan jin. No, syaitan dia tak taklif, dia memang penduduk neraka tetap, warga negara tetap neraka. Satu, semua yang ada nyawa akan merasakan kematian. Orang yang hidup dalam keadaan memahami dan menghayati hakikat ini, maka dia tahu sakit mati itu akan dia rasa, maka dia akan selalu minta, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankanlah sakit mati. Mati itu sakit, nombor dua, fakta yang kedua. Mati ini sakit. Sebab tu tak ada doa, ya Allah, hilangkanlah sakit mati. Tak ada. Ringankan kesakitan ketika mati, ada. Sakit, tetap rasa. Saya dan kita semua. Kalau wali ustaz, contoh tu, contohnya wali besar. Wali-wali besar. Imam Junaid, kan wali-wali besar. Al-Imamun Nawawi, imam ramailah, ratus-ratus ribu kan. Sebesar-besar kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk pengetahuan semua kita termasuk saya, Rasulullah merasakan kesakitan mati dan peristiwa itu sabit dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi rasa. Nabi melalui sakit mati itu, kata Sayyidatuna Aisyah, yang mana Rasulullah wafat di dalam pangkuan ataupun di atas ribaan beliau, Sayyidatuna Aisyah. Dia tengok Nabi merasakan kesakitan mati itu. Sebab sakit akan mematikan semua orang. Bila roh direntap keluar pada saat yang pertama, kalla idza balagati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, kata Allah dalam Quran.
Orang mengaji tajwid, ayat ni dia jumpa lah. Antara nak habis kitab tajwid tu, ayat ni dia akan lalu. Wa qila man raq. Saktah latifah. Berhenti sikit setengah saat. Wa dhanna annahu al-firaq. Allah Ta'ala sebut. Ni ayat ni, hak kita duk baca mengaji tajwid ni. Ayat ni, ayat cerita malaikat maut tarik saat yang pertama. Bila rasa sakit mati tu, kata Allah, dhanna annahu al-firaq, orang yang ditarik nyawa itu tahu itulah sakit ataupun itulah kematian. Firaq tu kematian. Firaq, dhanna dalam ayat ni bermaksud ayqana, dia yakin itulah kematian. Pasal apa waktu tu dia yakin? Eh, mati ni. Orang duduk saja-saja kan macam sahabat. Tak tarik, dia pun rasa sakit. Dia kata, ni lah mati. Pasal apa dia tahu yang tu mati? Kata para ulama tafsir, sebab sakit mati tak pernah dirasakan oleh mana-mana makhluk seperti kesakitan itu dalam kehidupan mereka. Wa dhanna annahu al-firaq. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, kanser tahap 4 sakit. Saya masuk hospital hari tu tak lama. Dalam 20 hari. No, tapi kalau duduk lama lagi, saya rasa sakit lagi. Ha, kiri kanan kita, sakdi kawan mati, sakdi hak mati. Kan, kita duduk, hey, macam duduk pusingnya giliran ni. Pakcik sebelah, kanser tahap 4. Sakit lah, sakit. Tengok dia, kan. Masih berjuang, lawan. Lawan sakit. Makan lagi, senyum lagi, jalan lagi. Isteri dia kata, tak kuat dah tu, ustaz. Doktor kata, tunggu bila masa aja. Kan, sakit macam dibakar ni, tang ni nak masuk kemo tu kan, dia rasa macam dibakar. Dia ceritalah, kawan ni cerita sakit migrain, sakit gigi pun sakit. Tetapi ketika saya dan kita semua buat pertama kali merasakan sakit mati, saya dan kita semua ketika itu, waktu memandu ke, duduk atas katil ke, duduk tengah makan ke, duduk rehat tengok TV ke, duduk sembang ke, kita akan tahu, inilah mati. Sebab apa? Sebab sakit mati, tak ada siapa pernah rasa kesakitan tu dalam sepanjang umur hidupnya. Wa dhanna annahu al-firaq. Ayat tu, baca Quran, tengok ayat tu tuan-tuan. Ayat pasal sakit mati, dan ketika orang tu ditarik nyawa dia, dia pun kata kat diri dia, inilah mati. Inilah mati. Dia akan, macam kita duduk sembang lah ni, tuan-tuan. Sembang pasal masalah kita, sembang pasal macam-macam. Sembang dengan diri sendiri. Duduk dalam masjid, sembang sorang-sorang dengan diri sendiri. Duduk dalam kereta, sembang dengan diri sendiri. Waktu dicabut nyawa tu, kita akan kata kepada diri kita, inilah mati. Sebab sakit tu. No? Sebab sakit itu tak pernah dirasakan oleh mana-mana orang. 3, 4. Seseorang itu akan mati seperti mana cara kehidupannya. Kalau hidup dia ketagih arak, tiap 2 hari minum arak, tiap-tiap 3 hari minum arak, tiap-tiap minggu mesti kena arak, dia akan mati dengan cara dia akan pegang botol arak tu waktu minum. Tiap-tiap orang, kata Nabi, akan mati dengan cara kehidupannya. Ada orang tuan-tuan, tiap-tiap hari duk fikir video apa nak berkeluar hari ni. Nak buat dalam channel dia, dalam YouTube. Video merapu pula tu. Video tayang kekayaan dia dengan video merapu. Ada orang, tiap-tiap hari mesti ada video dia. Dia nak tayang kekayaan dia ataupun dia nak buat benda merapu lah. Benda hak tarik perhatian orang. Setiap hari dia fikir. Kita tengok dia. 3-4 tahun dah macam tu punya cara hidup dia. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati. Nabi sebut, kalian akan mati dengan cara bagaimana kalian hidup. Hati-hati. Kita tak pernah terfikir, satu hari akan mati dibunuh oleh anak sendiri dan dibuang dalam tangki najis. Benar tak? Subhanallah. Ada orang Allah takdirkan begitu. Allah takdir begitu. Tu hak minggu lepas kabilah tu. Sian makcik tu. No? Ha. Sedih. Mati di tangan anak sendiri. Mati di tangan anak sendiri. Anak sendiri bunuh. Lepas tu buang mak angkat buah lantang kinajit.
Jiran kata bila semua orang angkat jenazah mayat tu, nampak di sini ni ada tanda lebam di sini ni. Sebab tangki najis tu tak tinggi mana, satu meter lebih sikit je. Kira kalau berdiri tu tak lemah. Tapi waktu dia kelak leher mak dia tu, mak dia hidup lagi. Dia heret. Lepas tu baru dia buang. Waktu dia buang masuk dalam tangki najis tu hidup lagi. Dia duduk tolak dengan kayu. Supaya tak boleh berdiri. Tuan-tuan pernah terfikirkah satu hari anak aku akan bunuh aku, lepas tu mati dalam tangki najis tu? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wallahu alam. Moga Allah mengampunkan kedua-duanya. Amin. Nombor 4, tak ada siapa boleh beli tarikh mati dengan tempat mati dia. Hang Perdana Menteri 2 kali ke, hang jadi agung 2 kali ke, hang jadi presiden negara mana 13 tahun ke, hang tak boleh beli tarikh mati, tempat mati. Siapa pilih? Allah. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Tidak ada roh dan nyawa ataupun diri seseorang yang tahu esok apa akan terjadi pada dirinya. Sebab tu nak sebut apa esok? InsyaAllah. InsyaAllah. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى. Takkan siapa tahu esok dia nak buat apa. Apa ramai orang dalam jadual dia. Sekian, sekian, sekian. Mati petang tu. Esok tak sempat. Dia menteri. Dia artis. Dia orang kaya. Dia tetap akan mati. No? وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Kata Allah, إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sesungguhnya yang maha mengetahui itu ialah Allah. Surah Luqman ayat 34. Allah Ta'ala kata hampa tak tahu apa dia hampa nak buat esok. Dan kata Allah, kamu juga tidak tahu di bumi mana kamu akan dimatikan oleh Allah. Tuan, malaikat maut pun tak tahu, sehinggalah Allah Ta'ala bagi tahu dekat dia. Hari ini siapa mati, di mana orang itu akan mati, dan pada jam berapa orang itu akan mati. Maksudnya tuan-tuan, maksudnya saya nak beritahu pada diri saya dan kita semua, tempat dan tarikh dan waktu mati itu pilihan Allah. Boleh tak nak pilih mati sujud? Kita nak pilih, ya Allah, tolonglah ya Allah dengan RM280,000 ni bagi mati dalam keadaan sujud. Tak boleh. Kerana yang memilih pada jam berapa itu, pada minit keberapa itu, pada saat keberapa itu, yang menentukan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta aja. Nabi ajak minta, Allah boleh makbulkan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Hampir semua hafal. Tapi adakah setiap mulut dan lidah kita dalam masjid ni digerakkan oleh Allah? Tak semua. Kenapa? Itu tajuk ceramah lain tu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kematian yang paling mahal yang saya tengok kepada jiran saya ialah dululah waktu duduk di kota dulu. Setakat saya hidup ni, kematian itulah yang paling mahal sekali yang saya pernah tengok. Tok ni, kematian suaminya ketika berusia 30 tahun, tinggal 5 orang anak, kecil-kecil semua. Ini saya tanya mak lah kan. Kenapa Allah memuliakan mati dia sampai macam tu? Ibu tunggal, umur 30, dan dia membesarkan 5 orang anak tu dengan tulang 4 kerak dia. Tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya ada hadis daripada Nabi SAW, kata Nabi, antara orang yang berhak untuk memintas aku masuk ke dalam syurga adalah ibu-ibu tunggal
yang membesarkan anak-anak mereka tanpa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ingat senang? Ingat janda? Kan anak lima pula. Nak nego apa, nak kerja apa, dan dia tidak berkahwin sehingga akhir hayatnya. Seorang-seorang boleh jaga. Dia jaga maruah dia sampailah dia sampailah tua umur 60 lebih. Saya tidur dalam keadaan mendengar suaranya membaca Quran, dan saya bangun pagi untuk pergi sekolah dalam keadaan mendengar suaranya membaca Quran. Makcik tadi mati meninggal pada bulan Ramadan malam Jumaat selepas buka puasa, di dalam solat ketika sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, cari tuan-tuan nak cari hak lagi mahal siapa dia? Tak jumpa dah. Malam Jumaat tu dah angkat dah azab-azab alam barzakh malam Jumaat, siapa saja yang meninggal. Bulan puasa double lagi sebab meninggal bulan puasa dalam semayang. Double lagi, jadi tiga dah ketika sujud kepada Allah. Waktu meninggal tu waktu sujud sampai anak cucu pergi gerak. Subhanallah. Kekayaan dan kemasyhuran apa yang boleh beli waktu dan hari kematian kita? Tak ada. Yang boleh beli hanyalah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah takdirkan kematian kamu mulia, maka mulialah kamu di sisi Allah. Kerana waktu dan tarikh dan tempat kematian itu tidak boleh dibeli oleh sesiapa sahaja. Ini hakikat, hakikat kematian. Hakikat kematian. Yang terakhir hakikat kematian, sebelum masuk tajuk hak kematian ni, yang terakhir sekali ialah yang paling penting, ending kita. Ini maklumat terakhir, hakikat tentang kematian. Tuan-tuan, yang paling penting, bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Last tu. Ni sepanjang hidup ni penting untuk kita hidup dalam keadaan seluruh kehidupan kita, nyawa kita, harta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling penting ending. Kerana ada orang dia semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, tapi dia ending dia tak elok. Seorang wanita dalam satu hadis Nabi kata ahli ibadah. Perempuan ni ahli ibadah tapi suka seksa binatang. Ha, tu kita kata, "Ai, tak ada kena mengena ustaz." Ha, jaga. Hak duk suka tendang apa nama ni? Tendang kucing, katok kucing dengan menyapu, baling batu dekat anjing. Dia ingat binatang tak ada kena mengena dengan hidup dia. No, kena mengena binatang dengan kehidupan manusia. Tu tajuk ceramah. Allah sebut dalam Quran satu ayat, wa idzal wuhushu husyirat, apabila semua binatang dimatikan, di mahsyar nanti mereka akan dibangkitkan satu persatu berimpun di mahsyar. Datang. Ha, tuan-tuan, ada tajuk khas tentang binatang ni. Ha, tuan-tuan. Jadi wanita ni dia kurung binatang, dia bubuh dalam sangkar, makanan pun dia tak bagi. Sampai mati. Kata Rasulullah, dia ni ahli neraka. Subhanallah. Masuk neraka dia, ending dia. Ada satu orang penjenayah besar. Penjenayah besar. Dia bunuh 100 orang. Mula-mula dia bunuh 99 orang, kemudian dia bunuh seorang ni cukup 100. Hak ni bukan contoh, ha? Yang ni Nabi cerita satu orang betul-betul hidup satu, pada satu zaman dulu punya jahat ni. Dalam masjid ni pun tak ada yang bunuh orang ni, kita insyaAllah ni. Dia ni punya jahat bunuh 100 orang. Jahat sungguh. Tapi satu hari dia berasa, dia duduk, dia kata, "Ish, nak kena taubat ni. Pernah pergi kuliah kot dulu ni." Kan? Ha, kemudian baru jadi jahat. Baru jadi buah. Dia kata nak kena bertaubat. Laki ni nak kena taubat kepada Allah. Dia pun pergi cari Tok Guru. Tok Guru tu pun suruh dia pindah keluar. Sebab tempat dia ni orang berzina banyak. Majlis ilmu tak ada. Tak ada semayang jemaah. Kampung dia tu. Tok Guru tu kata, "Duk mana?" Dia sebut sekian-sekian.
Sungai Tani pun ada agak tempat macam tu. No? Sebut je, boleh buat tahu tempat tu sakan. Ha? Tuan, no? Tempat tu sakan. Tok Guru tu kata, kena keluar. Dia pun balik, kemas barang, keluar, tinggalkan kampung yang tak elok tersebut. Keluar tengah perjalanan, malaikat maut mengambil nyawa dia. Ini cerita bila kita dicabut nyawa. Saya tak pernah keluar tajuk, insya-Allah saya tak akan keluar tajuk. Bila malaikat maut ambil nyawa, roh akan ada di tangan malaikat maut. Tuan-tuan tak payah risau, semua orang akan tengok muka malaikat maut, semua orang. Kalau mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, malaikat maut datang dalam keadaan yang berseri-seri. Tapi kalau mati dalam keadaan yang buruk, su'ul khatimah, malaikat maut datang dalam keadaan wajah yang bengis. Bila laki ni mati, dia mati, malaikat maut pun pegang roh dia. Roh saya dan tuan-tuan akan berada di tangan malaikat maut. Macam mana? Nanti semua orang akan tengok. Tak payah takut, tak payah tergesa-gesa. Bila ada di tangan malaikat maut akan serahkan kepada kumpulan. Kumpulan apa pula dah? Kepada sama ada kumpulan malaikat rahmat atau kumpulan malaikat azab. Tuan-tuan sekalian, bila kita mati, Allah akan hantar satu pasukan. Punya ramai pasukan ni, bertindan-tindan, bersusun-susun sampai ke langit. Kalau mati baik, pasukan yang mai, malaikat rahmat. Semua senyum, kata Rasulullah, semua bercahaya. Wajah mereka bercahaya, semua muka manis, mai sambut kita. Sekejap lagi saya sebut apa mereka akan sebut kepada kita. Perkataan apa yang akan didengari oleh tuan-tuan dan saya pada hari pertama kematian. Ada beberapa perkataan yang kita akan dengar. Yang saya sebut malam ni, hari kematian itulah saya dan kita semua akan mendengar perkataan tersebut. Sebab Allah cerita dalam Quran, dia tak ada khilaf. Dia tak ada hadis sahih ke hadis doa. Hak ni yang Allah sebut dalam Al-Quran. Bila malaikat maut pegang roh laki-laki yang nak bertaubat ni, hari pertama nak taubat, mati hari pertama, pegang roh, nak bagi, dua-dua pasukan malaikat turun. Dua-dua pasukan malaikat turun. Pasukan malaikat rahmat pun ada, pasukan malaikat azab pun ada. Malaikat maut kata, ni siapa nak ambil roh dia? Pasukan malaikat rahmat kata, kami. Peristiwa tu tuan-tuan tak pernah jadi. Itu kali pertama dan terakhir sampai kiamat. Tuan-tuan duk kata, kita mati nanti jadi macam tu juga apa? Tuan-tuan sah perasan. Satu kumpulan je turun mai. Laki-laki ni pasal apa dua kumpulan? Pasal ni cerita lah ni. Malaikat rahmat kata, pasukan malaikat rahmat kata, kami ambil roh dia. Sebab ja'ata iban muqbilan biqalbihi ilallah. Dia datang dalam keadaan bertaubat, membawa hati yang membuat-buat yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yang akan ambil roh dia. Kata pasukan malaikat azab yang kesemuanya datang dalam keadaan rupa yang bengis. Rupa yang bengis. Tuan-tuan nak rasa rupa yang bengis, tuan-tuan kena masuk penjara hak jenayah yang berat-berat. Alhamdulillah, dulu waktu saya waktu ceramah ada 80 tak banyak sebulan kan, 70-80 tu dululah sebelum accident kan. Antara yang saya masuk tempat apa nama ni, penjara-penjara ni. Penjara-penjara hak brutal ni tuan. Hak ceramah pun mereka tak boleh dekat kita. Pakai baju warna-warna mereka tu lah, hak baju kan. Hak masuk penjara dah dia tahu. Tuan, ni saya nak cerita. Bila Nabi sebut, ni saya belajar dalam kehidupan ni. Nabi kata, bila mai pasukan malaikat azab dalam keadaan rupa yang bengis, membuatkan kalian akan menggeletar. Sebelum belajar dalam hidup ni, saya kata, awak rupa yang bengis awak, jegir. Jegir balik, dia jegir balik.
Dalam duk nak belajar ni, duk soal dalam pertanyaan kita dengan Allah, ya Allah, awak kalau malaikat tu dia nak rupa bengih, nak takut apa? Tuan-tuan sekalian, Allah tunjuk. Kita pi ceramah depan penjenayah ni tuan, dia duduk. Dia duduk 20 orang saja. Dia duduk 20 orang saja. Bila dia pa bawa kita, dia duduk dalam sel tu. Semua renung kita. Dia renung tu menggeletak. Saya kata apa siapa? Dia baru tengok ya, bukan duduk, bukan dia main rengau pun. Dia duduk dalam sel tu, bila 20-30 orang yang sesak-sesak tu, penjenayah-penjenayah besar tu, dia renung kita aja, tak ada bagi salam lagi. Saya rasa tubuh saya ketak. Lepas pada tu, berjumpa dengan staff, barulah staff tu cerita, ustaz, kalau pegawai baru masuk dalam penjara ni, tiap-tiap pagi, penjenayah-penjenayah, banduan-banduan ni, dia akan berdiri tu untuk cek. Dia akan berdiri sepanjang tu, macam-macam lah. Dia cek luar dalam apa semua tuan. No? Buka lah apa lagi. Kena buat hak tu kan. Kalau staf polis atau polis tu, polis baru dia masuk tu. Depa yang 60 orang ni, renung saja staf ni. Sampai ke hujung, dia nak lembek kaki dia. Dia nak terbalik. Staf baru masuk, staf lama akan ikut. Sampai di hujung, dia akan bawa bimbing. Dia kata macam mana? Nak terbalik. Dia kata, ha. Renung je tuan-tuan. Subhanallah. Saya dah rasa benda tu, bila saya tanya, rupanya memang pun termasuk staf-staf penjara ni. Tanya polis-polis memang jaga dalam penjara ni. Yang duk cek banduan tiap-tiap hari, pengalaman hari pertama. Ni dah 5 tahun dah adalah. Dah 8 tahun dah hari pertama tu. Ketak satu badan. Subhanallah. Baru renung saja. Hak tu orang tuan-tuan. Kalau malaikat renung, baru saya faham renungan tajam dan bengis para malaikat. Kata Rasulullah, kesemuanya datang dalam keadaan rupa yang bengis. Sudul wujuh, muka mereka kehitaman. Kita tengok hitam tuan-tuan, kita tahu ketika itu kematian kita su'ul khatimah. Tahu dah, mati tak elok ni, mati tak elok, habis kita. Kemudian hak cerita lelaki ni, tak saat ni, dua-dua malaikat, malaikat azab pun minta roh dia. Kata malaikat azab, roh dia kami yang akan bawa. Wahai malaikat maut. Sebab apa kata malaikat maut? Pasukan malaikat azab hak ramai-ramai yang muka bengis ni kata, li'annahu lam ya'mal khairan qat. Kerana lelaki ni, hari ni dia bertaubat dan hari ni dia mati. Satu rakaat pun, satu kebaikan pun belum pernah dia lakukan. Alah ni nak buat macam mana? Takhasamal fariqan, berselisih pendapat dua kumpulan malaikat. Allah Ta'ala hantar satu orang malaikat. Jawapan ada pada malaikat yang Allah hantar yang seorang ni, iaitulah malaikat yang dihantar itu kata, Allah mengarahkan kalian ukur tempat mati dia. Di mana tempat mati dia? Tempat mati dengan tempat baik yang dia nak pi, perkampungan baik yang dia nak hijrah. Kalaulah tempat mati dia dengan tempat baik yang dia sedang perjalan pergi itu lebih dekat, maka pasukan malaikat rahmat sila iring dan ambil jenazah, ada bukan jenazah, ruh dia. Nak buat apa tuan? Satgi kita cerita. Depa nak ambil pi mana, depa buat apa dan depa kata apa kat laki ni? Dan kata malaikat yang Allah hantar yang seorang ni, dan sekiranya tempat mati dia dengan tempat kampung halaman dia yang tak elok yang dia tinggalkan itu lebih dekat, maka pasukan malaikat azab sila ambil dan uruskan roh dia. Maka mereka pun mengukur tempat mati tersebut, lelaki tersebut. Maka mereka mendapati, kata Rasulullah, tempat mati lelaki itu lebih dekat dengan tempat baik, kampung baik yang dia tuju. Sejengkal sahaja. Jengkal. Ending tuan-tuan. Ending. Sejahat apapun seorang hamba Allah itu, satu hari insya-Allah Allah akan lintas dan lemparkan hidayah ke dalam hatinya. Kalau ketika Allah lemparkan hidayah dalam hatinya dia bertaubat, maka dia lebih mulia daripada kita kalau dia mati waktu tu. Sebab tu jangan pandang orang, tengok-tengok orang terus dia ni jenis jahat ni. Dia dengan anak dia semua sama. Tu dia ngumpat tu.
Bukan seorang, dia boh satu family, 6-6 orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Habis. Habis hakikat kematian. Pada hari kematian. Tajuk mati ni, 5 kali dah Al-Hijrah ulang. Mereka tak cemui-cemui, mai ramai lagi malam ni. Kan? Al-Hijrah ulang, saya tengok, ya Allah, 5 kali dah. Kan? Al-Hijrah buat rakaman sebelum saya accident. Bulan 12 rakaman, bulan 1 accident. Betul-betul. Minggu accident, tarikh tu lah mereka siarkan apa nama ni, rakaman 8 episod ceramah tentang alam perjalanan ke alam barzakh oleh TV Al-Hijrah. Sampai hari ni bulan 10, mereka dah ulang lagi kan. 4 kali, 5 kali saya pun tak tahu. Wallahu'alam. No? Dalam TV pun saya sebut ni lah. Hari kematian, seorang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Satu, roh dia akan senang keluar. Sakit, tetap sakit. Walilah macam mana pun tuan-tuan. Dia ni walilah. Ketua wali Malaysia lah kita kata, contoh. Ketua wali Malaysia tak sakit ke ustaz? Sakit. Sebab Rasulullah merasakan kesakitan mati. Fakta tu pun dah cukup untuk menginsafkan saya dan kita semua. Tu cukup lah. Sakit. Waktu tu kita hanya nak kasih dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari kematian, satu orang, bila dia duduk atas katil, cerita ni cerita yang kebanyakan orang, dia nazak. Nazak, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah ni, maka datanglah malaikat maut kepada dia. Betul kau ustaz, hak 70 hari, 40 hari, berapa puluh hari, 3 hari duduk main jenguk, malaikat maut main kat dia, jenguk. Yang tu tak ada hadis. Yang ada hadis sahih, hari mati tu malaikat maut main. Ha, memanglah. Ha, tak apa, yang tu hadis sahih, pegang yang tu tuan-tuan. Selamat, lapang dada, pegang hak sahih, lapang dada, insyaAllah. Asal sedap je, pegang yang sahih. Entahlah. No? Pada hari kematian itu sebelum dia mati, malaikat maut sudah pun akan turun bersama pasukan malaikat rahmat. Sebab apa pasukan malaikat rahmat? Sebab sekarang ni kita duk cerita orang yang mati husnul, orang soleh nak mati, orang solehah nak mati macam mana? Dengar malam ni. Dengar malam ni. Kalau ada ciri-ciri ini yang kita sebut malam ni, maka ketahuilah ketika itu kematiannya adalah husnul khatimah. Waktu tu juga dia tahu. Waktu itu juga dia tahu husnul khatimah ataupun su'ul khatimah wal iyadhu billah. Malaikat maut akan turun. Malaikat maut ni Israel lah. Israel nama yang sabit dengan hadis daif. Nama yang sabit dengan Al-Quran. Allah panggil dia wahai malakal maut. Tuhan panggil dalam bahasa Arab ya malakal maut, munada mudaf mansub bil fathah. Kan? Malaikat maut tu akan duduk di posisi di kepala. Innar ruha idza qubid tabi'ahu al basar. Roh itu apabila keluar, mata orang yang mati tu akan ikut roh tu. Dia boleh tengok dah waktu tu roh. Roh ni satu benda yang sangat ganjil. Duk tang mana roh tuan-tuan? Roh ni duk tang mana? Roh dan hakikatnya. Itu satu tajuk ceramah khas. Roh dan hakikat. Unik. Roh ni benda yang cukup unik. Satu orang bila mati tuan-tuan, tubuh ni orang tak pandang rah. Orang akan korek lubang, boh dalam lubang, orang akan buih. Pasal apa? Pasal tak ada. Pasal tak ada roh. Padahal duit dia ada lagi. Duit ada lagi. Jawatan dia orang buang tak, Datuk Seri? Tak ada siapa buang bila dia mati. Orang duk panggil Datuk Seri situ lah. Ada orang lepas mati, orang bagi jawatan, orang bagi tun kat dia. Orang tak buang. Tapi pasal apa orang buang tubuh dia masuk dalam lubang? Pasal roh tak ada. Yang berharga roh ke tubuh dia? Roh dia itu yang berharga. Yang berharga nyawa dia, yang berharga harta dia ataupun roh dia yang berharga, bukan harta dia. Ini baru nampak ni.
Yang berharga ni pangkat dia ke roh dia? Roh dia yang berharga. Pangkat dia tak berharga. Yang berharga ni kecantikan dia, ketampanan dia ke roh dia? Roh dia yang berharga. Sebab orang tampan bila dia mati, orang tetap buang dia masuk di bawah kubur. Oh, baru faham. Malam ni baru kita faham. Yang berharga ni roh kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai ruh dan jiwa yang baik, yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mai balik. Ayuh pulanglah kalian. Subhanallah. Yang berharga itu ruh. Yang berharga itu ruh. Jadi, orang yang nak mati ni, malaikat maut dia duduk di kepala. Ni Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Bukan di tepi kanan, tangan kanan, bukan tepi tangan kiri, bukan di lutut kanan, bukan duduk di tepi lutut kiri, bukan duduk di kaki. Malaikat maut akan duduk di kepala. Tapi tak payahlah kosongkan kawasan tu. Nampak teruk sangat pula. Ha, kat kepala semua kosong. Ya. Orang tanya ni, ni duduk ni baca atas ni. Dia kata tu malaikat maut. Tentu. Tuan, dimensi lain. Dimensi tak sama. Kita di alam ni, mungkin di tempat ini juga jin kan, ha, tempat, tapi dimensi yang berbeza. Di tempat ini juga mungkin ada malaikat juga, dimensi lain pula. No, jin ghaib, malaikat pun ghaib, tapi alam jin dengan alam malaikat yang ghaib dua-dua ni tak sama, tak sama tuan-tuan. Jin ghaib di alam lain, malaikat ghaib di alam lain, di dimensi yang berlainan. Subhanallah. Mungkin tempat yang sama tapi dimensi yang berlain. Malaikat maut pun duduk ni kepala, ni nazak tadi inilah, ni nazak. Malaikat maut akan duduk di sini, tunggu siap dah. Waktu tu berasa dah tuan-tuan. Berasa dia mai berombak, berasa hei awak ni kan. Mai seram sejuk ke? Ada orang tak ada perasaan seram sejuk apa pun. No. Duk makan elok aja, duduk. 15 minit duduk rehat, lembek. Kan? Habis-habis sarapan, dia pun piduk kat orang tamu, suruh bini dia ambil ayam, orang perempuan ambil ayam apa semua. Dalam duk pegang ubat ni. Dalam duk pegang ubat ni, pergi ambil sayang, isteri dia main-main, lembek dah. Tuan-tuan, mati ni tak ada siapa tahu dan tak ada siapa nak tahu dan boleh rasa. Dia rasa nak mati dah ni pasal ni. No? Tak ada siapa boleh tahu. Kata, duk berasa macam sehari dua dah ni. Tuan-tuan bayangkan, kalau saya dan kita semua tahu, 3 hari sebelum kematian, 3 jam sebelum kematian, tidak ada orang yang boleh suapkan semulut pun nasi ke dalam mulutnya. Tak ada seorang pun boleh memasukkan sesuap nasi ke dalam mulutnya kalau dia tahu lagi 8 jam dia nak meninggal. Kalau dia tahu lagi 25 jam dia nak meninggal, kecuali orang tu dihukum gantung sampai mati. Tu saya tak cerita gitu, no. Ha, cerita kita masuk penjara tengok tempat hukum gantung, tengok tali dia besar mana apa. Oh, tu cerita lain pula tu tuan-tuan. Orang yang dihukum gantung sampai mati ni kan, ha, dia ganas terang mana pun, misai tu masuk sampai lubang hidung pun, bila hari yang sabit untuk gantung tu, pada pagi tu, selalunya kalau orang Islam, pagi Jumaat. Subhanallah. Dia ambil pagi Jumaat, bukan malam tu. No? Pagi Jumaat. Malam tu boleh tidur tak? Tak tidur. Siapa nak tidur? Orang yang dihukum gantung sampai mati, hari Jumaat, hari Khamis tu lalu makan tak? Selasa tak lalu dah. Selasa tak lalu dah. Pegang cawan lembek. Ayam tak boleh masuk dah. Ayam tak boleh lalu dah. Pasal apa? Pasal tahu Jumaat ni. Maha kasih Allah. Allah tak beritahu kat siapa pun. Siapa pun Allah tak beritahu. Walaupun sejam sebelum kematian dia. Walaupun seminit sebelum kematian orang tu. Dia tak tahu sehari dia nak mati. Oh. Ha, ni tak ada kereta lah ni. Ha, ni lancar tabung masjid. Dilancarkan tabung masjid. Subhanallah. Dan ah. Jadi kawan ni pun, kawan ni duk tunggu lama nak mati ni, tak sat ni. Berapa kali ni? Kawan ni kan. Berapa kali letak dah. Daripada tadi nak mati. Ni hak botol ni orang nazak.
Malaikat mai duduk tang ni. Saya ke orang tu duduk atas kapal ke, dia duduk di bangunan tinggi ke, dia tsunami ke, gempa bumi di Palu ke, malaikat ni dia akan mai duduk di kawasan kepala ni, duduk di tepi ni. Kemudian orang yang nak mati ni, nazak tadi ni, bila sampai masa dia, maka malaikat pun tarik. Malaikat maut pun mula tarik roh dia. Yang pertama, tadi saya sebut dah, dia tahu, inilah mati. Bila tarik dengan perlahan tadi ni, kata Rasulullah ni, sebab yang mati ni husnul khatimah. Bila roh dia mula keluar, dia tuan-tuan, roh ni mula keluar, roh ni dia macam ayak ni, penuh, tuan-tuan bayangkan dia penuh. Bila dia mula keluar di kawasan kepala ni, yang kosong tang ni. Yang kosong ni bahagian ni, tuan-tuan tengok saya tuang ayak ni, saya terbalikkan botol ni, nampak dia kosong. Macam inilah perjalanan roh keluar, dia keluar kot sini, kot kepala ni dia keluar, dan dia kosong di sini. Semua orang bila roh dia keluar kot kaki tu, dia boleh rasa di kaki ni tak ada benda, dia tak ada gerak. Tapi roh duk berjalan keluar. Cuma bila orang itu husnul khatimah, yang rindu untuk menghadap Allah, yang rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu untuk menghadap pencipta dia yang dia sembah setiap hari selama ni. Tuan-tuan, orang yang mati ni akan menghadap Allah. Ini perjalanan ruh yang saya akan cerita malam ni. Tuan-tuan, no? Akan menghadap Allah, Tuhan kita yang kita rindu. Ada orang bila kita sebut dia rindu, rindukan pencipta dia, rindukan Tuhan dia, dia tak boleh nak feel. Dia kata rindu macam mana? Habak kalau rindu anak-anak boleh faham. Rindu dan kasih Allah, dia tak dapat perasaan tu. Padahal orang-orang yang beriman dikurniakan Allah perasaan dan orang kata keadaan itu. Keadaan tu. Dia teringat dengan Allah. Dia sayu bila sebut tentang kasih dan cinta Allah. Mendayu-dayu hati dia. Merintih-rintih hati dia. Ni kena cari. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerinduan kepada Allah kena cari. Sebab kata Nabi, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Sesiapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah juga sedang suka untuk bertemu dengan dia. Sebab itu kata Rasulullah, ketika malaikat maut datang untuk jemput roh ni keluar daripada bumi ini, meninggalkan tubuh dan juga bumi ini, maka roh yang baik itu akan keluar dengan begitu mudah kerana dia sudah lama roh itu teringin untuk tinggalkan dunia ni, sudah lama roh itu teringin untuk tinggalkan tubuh batang itu. Betul tak tuan? Dia tak teringin dah dengan kehidupan dunia ni, dengan ni dia tak mau dah. Tuan faham tak? Bila malaikat mai ambil nyawa dia, dia begitu seronok. Seronok dia malaikat mai ambil nyawa dia, punya seronok tak tahu nak bagi tahu. Itulah sebabnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, roh yang baik akan keluar dengan cepat dan mudah. Sakit tetap sakit. Akan tetapi roh yang merindukan Allah, merindukan Rasulullah, kasihkan Allah dan Rasul, akan keluar dengan cepat dan mudah seperti mana air yang mengalir keluar daripada sebuah bekas. Cepat tuan-tuan. Ni saya buka ni. Roh dalam ni tuang keluar air tu. Habis. Laju tak keluar? Laju. Seperti mana laju mudah air itu keluar daripada bekasnya, kata Rasulullah, begitulah roh orang-orang yang beriman, yang rindukan Allah dan Rasul, yang telah lama suka untuk menghadap Allah dan Rasul, tergesa-gesa mereka keluar daripada tubuh, badan dan dunia ini untuk menghadap Allah, untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia keluar laju, tuan-tuan. Sakit tetap sakit, tapi sekejap sahaja, tak lama. Maka kata Nabi, malaikat maut pun cabut dengan lembut. Sakit tetap sakit.
Seperti mana tuan-tuan tengok kulit ni dah bersatu dengan darah dan daging. Seperti mana tuan-tuan tengok tubuh kita ni dah bersatu dah ni, bersalut satu dah ni. Nak ditarik keluar nyawa itu, tarik. Ha, seperti mengeluarkan kulit ikan ditarik itu. Sakit. Ha? Dan apabila keluar sampai di kerongkongan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq, ketika mana roh itu sampai di kerongkongan, saya dan kita semua ketika itu akan melihat dua alam. Waktu tu saja nampak dua alam, iaitu buat pertama kali dalam hidup saya dan kita semua akan melihat alam ghaib dengan nyata dan jelas, betul-betul depan muka kita. Iaitulah alam ghaib pertama yang kita akan tengok, kata Rasulullah, adalah wajhu malakil maut, rupa paras malaikat maut. Rupa paras malaikat maut adalah satu mimpi ngeri dalam hidup semua manusia. Sebab tu Imam Hasan Basri, dia lalu satu tempat, satu rumah ni kehilangan waris seorang daripada ahli rumah tersebut. Waris lepas meninggal. Contohnya ayah lah, pakat teriak. Imam Hasan Basri kata, apa yang kalian tangiskan? Kami kehilangan ayah kami. Kata Imam Hasan Basri, ada benda yang lebih perlu ditangisi daripada kehilangan ahli keluarga itu. Maka mereka tanya, wahai Imam, apa benda yang perlu lebih kami tangiskan daripada kehilangan satu daripada ahli keluarga kami? Imam Hasan Basri kata, kerana sesungguhnya satu perkara yang perlu kamu tangiskan lebih daripada itu ialah kegerunan kita semua yang belum melihat wajah malakil maut. Rupa malaikat maut kamu tak tengok lagi. Lebih ngeri daripada tangisan kamu kerana hilang ahli keluarga. Tuan-tuan, hari itu kita akan tengok. Bila roh sampai di kerongkongan, Allah arahkan malaikat tutup pintu taubat dia selama-lamanya. Selama-lamanya dia takkan lagi boleh bertaubat kerana roh sudah sampai di sini. Fir'aun waktu tenggelam kejar Nabi Musa alaihi salam. Ketika roh Fir'aun telah sampai di kerongkongan ni, sampai di sini, dia panggil dalam bahasa Arab gharghara. Hak bunyi hak bunyi tu. Ada orang bunyi kuat, ada orang bunyi sikit lah. Waktu roh keluar, dia bunyi sikit lah. Tapi dia bunyi, gharah-gharah tu. Ada orang bunyi kuat lagi, tu panjang sikit. Waktu roh tang ni. Ketika roh Fir'aun sampai di sini, Allah telah pun menutup pintu taubat. Waktu tu dia kata, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Musa. Waktu tu. Tapi dah tutup. Sebab apa dia beriman waktu tu? Sebab dia dah nampak alam yang seterusnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, kita akan tengok waktu tu alam ghaib. Dan ketika itu juga, kata Rasulullah, kita akan tengok suasana di sekeliling jenazah kita waktu tu. Anak mana yang doa kat kita, anak mana yang ambil geran kita, anak mana yang baca Quran sedekahkan kepada kita, anak mana yang duk cari kunci kereta kita, simpanlah. Anak mana yang duk menangisi kita, berdoa kepada Allah untuk ampunkan kita, dan anak mana yang sudah pun meninggalkan kita, tak ada dah tentu, hilang dah, tak ada pun. Subhanallah. Entahana. Waktu tu je kita nampak. Tu hak lepas cerita balik bulan Ramadan, apa semua tengok buka puasa makan apa, mengarut. Kan, balik raya pun ada pula tu. Kan? Ruh kan balik raya ustaz, kan? Dia telik tengok saat tahun ni kuih berapa jenis pula. Tak ada siapa nak bagi keluar. Entahana, tak ada siapa. Yang nak boleh tengok dua alam ni waktu tu sahaja. Waktu roh di kerongkongan tu tengok wajah malaikat maut dan tengok keadaan dalam bilik ni, tengok alhamdulillah anak-anak soleh ramai. No? 4 orang anak dia. Semua sedang menadah tangan berdoa kepada Allah. Untung ni ayah yang beruntung. No? Sebab
amalan-amalan ibadah dan kebaikan daripada anak, kalau anak tu sebut pukul 8.40, 8.40 juga mak dengan ayah terima pahala tu. Dia tak ada pending-pending, tak ada. Transaksi pahala yang dilaku, ibadah yang dilakukan oleh anak dan cucu cicit kita terus masuk saat tu juga. Ha? Seorang anak soleh kalau dia kata rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, pukul 9 pagi, 9 pagilah sampai ke ayah dengan mak dia dalam kubur tu. Tuan-tuan, bukan payah pun rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi berapa ramai yang boleh sebut 5 kali, 10 kali kepada mak dengan ayah dia? Tak ramai. Tak ramai. Maka roh yang baik ni pun keluar. Duk di atas tangan. Waktu tu kita pun tengoklah satu, kita akan tengok roh kita. Tengok baru, waktu tu baru tahu, hak ni roh. Tuan-tuan, ni saya sebut ni bukan saya pernah tengok. Kan? Yang saya sebut ni maksudnya saya pun waktu tu lah, hak ni dia roh. Oh, tengok pula malaikat maut, tenganga-nganga lah kita tuan-tuan. Tak tercakap apa. Manusia ni tuan-tuan bukan malaikat maut. Bukan malaikat maut. No? Dia tengok toyol pun berhenti. Terpacak lah tengok tu. Halui lah, lari-lari kan. Contoh. Ha, nampak toyol pun berhenti lah tengok. Kalau tengok malaikat maut macam mana? Memang diam 1000 bahasa. Tengok. Duk atas tangan pula, baru kita nampak, oh yang ni nama dia roh. Lalu, malaikat maut pun serahkan roh yang baik ini kepada pasukan malaikat rahmat. Sebab apa? Mati husnul khatimah. Kata Rasulullah, pasukan malaikat rahmat ni datang ramai. Bersusun-susun sampai ke langit, punyalah ramai bidul wujuh. Wajah mereka kesemuanya ceria dan bersinar-sinar. Semua main senyum kat kita. Tuan-tuan tahu apa mereka sebut? Ha? Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini ucapan dia. Kumpulan malaikat rahmat ni bila dia turun, dia mai sambut roh yang mati husnul khatimah. Dia buat mai turun kafan daripada syurga, wangi-wangian daripada syurga. Lalu dikafankan roh ini. Wallahu alam, kita tak tahu macam mana hakikat dia, tak tahu. Hari mati ni kita tahu. No? Ahad meninggal minggu depan, dia boleh tengoklah macam mana malaikat rahmat buat mai kafan daripada syurga, wangi-wangian daripada syurga. Malaikat rahmat mai kat dia. Pada waktu dan hari pertama kematian dia, malaikat rahmat kata ni, tak apa, tak payah takut. Tuan-tuan ni ayat ni. Innal ladhina qalu rabbunallah. Mereka-mereka yang mati dalam keadaan beriman dan sentiasa menyebutkan dalam kehidupan mereka Tuhan kami Allah. Radina billahi rabba, kami redha, kami senang hati Allah Tuhan kami. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah sampai mati. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, kata Allah turun pasukan malaikat rahmat. Pada hari kematian, hari pertama kematian, inilah dialog yang saya dan tuan-tuan akan dengar. Malaikat ni kata, Alla takhafu, wahai fulan, jangan takut. Ni, kamu berpindah ke alam barzakh, jangan takut, kami malaikat rahmat. Wahai fulan, wala tahzanu, jangan sedih. Kenapa? Jangan takut lepas benda apa yang akan berlaku selepas ini, kamu orang soleh. Alhamdulillah, lega tak tuan-tuan? Lega. Kita pi tempat orang, tuan-tuan bayang tengok, kita seorang-seorang diri pi satu tempat orang, Semua hidup kita tak pernah pi tempat tu. Saat lagi nak makan di mana, nak tidur di mana, nak beli apa, nak cari hotel di mana, esok nak pi tempat ni macam mana? Ni, orang yang biasa travel dia tahu. Saya banyak travel tuan-tuan, Singapura, Jepun, Turki, banyak saya travel. Bila sampai satu tempat tu, ni pelotok ni, dia mai takut. Benda tu kita akan tempuh, tak ada masalah, kita akan tempuh. Cuma tera nak tempuh tempat baru.
Bila ada satu orang, kita sampai satu tempat tu, orang tu tunjuk kedai di mana, nak naik apa, yang ni nak kata apa, dia ajak macam, dia ajak. Kita pun berasa, ya Allah, lega. 100 soalan yang kita duk fikir tadi, dia mai jawab. Begitulah Allah menghantar pasukan malaikat rahmat. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat rahmat kata, ni tak payah takut. Kita satgi nak pi alam barzakh. Satgi nak pi alam barzakh, kita nak tempuh yang ni, kita nak tempuh yang ni, kita nak tempuh yang ni. Jangan takut. Hang orang baik. Kamu akan dimuliakan oleh Allah. Malaikat ni duk pujuk kita. Lepas tu kita duk risau pula ni hak kita tinggal ni. Kita duk tinggal ni hak kita tinggal anak kita, kita tinggal ni kecil-kecil lagi kita tinggal. Malaikat kata, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Jangan takut dan jangan sedih. Jangan risau. Hak dunia pun kami akan tolong tengok-tengokkan. Subhanallah. Inilah ayat pertama yang disebutkan, akan disebutkan oleh para malaikat. Hanya kepada orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah sahaja, tuan-tuan. Husnul khatimah sahaja. Nah, tuan-tuan boleh hari ni, 9 lah. 10 minit ni. Dia jauh panjang ni perjalanan dia, kan? Nampak duk tengok jam lah tu. Dia tengok 5 orang dah duk tengok jam, kan? 5 orang tengok jam, kan tak larat lah tu. 10 minit ni, tuan-tuan sekalian. Kemudian, buh dengan kafan syurga, buh minyak wangi syurga. Di mana ustaz? Lalu diiring bawa ke atas, sampailah ke pintu langit yang pertama. Apabila sampai di pintu langit yang pertama, langit pertama ni ditutup la ni, tuan-tuan, ni sampai malam ni pintu langit 7-7 tutup. Bila sampai, malaikat bawa, malaikat yang menjaga pintu langit tanya, siapa? Fulan bin Fulan, sebut nama kita. Malaikat yang jaga pintu langit pertama tengok senarai. Ada. Boleh masuk. Tuan-tuan faham no? Maksudnya ada orang tak boleh. Tak boleh masuk. Kalau tak boleh masuk, pergi mana ustaz? Satgi kita cerita. Saya lajukan. Dia ada lagi 2 jam. Kan? Saya lajukan. 15 minit ke? Tuan-tuan no? Dia panjang lagi. Kan? Subhanallah. Jadilah kita dengar perjalanan orang soleh. Tuan-tuan. Ni orang soleh ni, bila tengok nama dia ada, malaikat yang jaga pintu langit pertama, waktu tu kita akan kenal, kita akan tengok rupa dia, kita akan tahu nama dia siapa. Buka pintu, kita pun naik. Malaikat lain pun pakat tengok, eh siapa dia ni, roh siapa ni yang membawa ni, mulia. Sebab wangi. Seluruh malaikat yang duduk di langit pertama, tanya-tanya, roh siapa, roh siapa. Lalu dijawab oleh para malaikat dengan nama yang paling mulia kepada lelaki ini, dengan gelaran yang paling mulia, bi ahabbil asma'i ilaih. Nabi sebut dalam hadis tu, dia akan dipanggil dengan nama yang paling dia suka. Eh ni roh haji ni, sekian-sekian. Orang baik tu, tu yang bagus. Naik pintu langit kedua pun sama, nama apa? Fulan. Tengok senarai ada, buka. Sampailah ke langit yang ketujuh. Bila sampai ke langit yang ketujuh, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memuji orang ni sebab mati husnul khatimah. Hamba aku ini menunaikan seluruh ketaatan dalam kehidupan dia kepada aku. Simpan buku amalannya di Aliyin. Tuan-tuan duk baca Quran, kalla inna kitabal abrari lafi Aliyin. Aliyin ini adalah nama satu tempat semua orang baik mati, buku amalan dia malaikat gulung, simpan tang tu. Lepas tu kalau hak hidup macam kita ustaz, yang hidup macam saya dan kita semua, sampai malam ini malaikat sedang membentangkan buku kita dan sedang ditulis apa yang sedang kita lakukan. Hari mati malaikat pun gulung. Selitkan pasukan malaikat rahmat naik atas, Allah Ta'ala kata buh buku dia di satu tempat nama Aliyin. Apabila telinga kita ketika itu ataupun roh kita waktu itu dengar Allah arahkan simpan buku kita di Aliyin, maka ketahuilah bahawa kita di kalangan orang soleh, insya-Allah. Orang soleh tuan, lega dah waktu tu. Lega dah.
Sebab tuan-tuan tak dengar lagi azab hak dalam alam kubur ni macam mana. No? Muqaddimah sebelum pi neraka, azab dia macam mana. Hak tu memang tak dan terus dah lah. Tuan-tuan, no? Ha. Turun, habis jumpa, menghadap Allah. Buku dia simpan di Illiyin, dia pun turun. Pi ke mana? Pergi ke alam barzakh. Di mana? Wallahu a'lam. Tetapi turun. Turun ke mana? Turun ke langit dunia sampai habis langit satu dan turun ke bumi. Di dunia ni apa jadi kepada jenazah kita? Orang mandikan, orang kafankan, orang bawa main masjid. Kemudian orang bawa pergi ke tanah perkuburan. Orang pun kebumikan kita. Habis orang baca tahlil apa doa apa semua, Tok Imam and the gang paling awal sekali lah. Takkan nak tunggu? Tunggu buat apa? Bukan kehidupan tempat orang mati. Ahli keluarga kita tunggu ustaz. Tak ada ahli keluarga tunggu seminggu. Saya tak pernah nampak lagi. 3 jam, ahli keluarga pun balik. Isteri tercinta kah? Suami tercinta kah? Anak tercinta kah? Tak ada lagi yang duduk 11 jam. Tak ada. Nampak tuan-tuan? Nabi kata, renung-renungkanlah, kata Rasulullah, siapa yang akan menemani kamu. Nabi kata, semua balik. Pangkat kamu balik, kemasyhuran kamu balik, harta kamu balik, anak isteri tercinta kamu balik. Yang tunggu di situ hanyalah amalan kamu sahaja. Sehinggalah apabila orang terakhir meninggalkan tapak perkuburan, kalian akan mendengar bunyi derapan kaki orang itu. Antara benda yang penduduk alam barzah dengar, sabit dengan hadis yang sahih, yang ni. Sebab tu ulama' khilaf. Ada ulama' kata, orang di barzah dengar apa yang orang luar cakap. Ada ulama' kata, orang di barzah tak dengar. Ada ulama' kata, dengar. Bukti dia apa? Ada 2 bukti yang sangat kuat. Iaitu, 1, hadis sahih Nabi sebut, mereka di barzah pada hari kematian akan mendengar, hadis sahih, bunyi tapak kaki yang terakhir meninggalkan tanah perkuburan. Dengar tak? Dengar. Bunyi tapak kaki, kita duduk dengar. Pak, berjalan habis, tinggal kita. Tak ada siapa tunggu. Berapa lamakah daripada tempoh dikebumikan untuk turun malaikat mungkar dan nakir? Ada jawapan dia daripada hadis riwayat Imam Muslim, iaitulah sekira-kira seekor kambing ataupun unta disembelih, tempoh ha? Seekor unta disembelih, dilapah dagingnya, dipotong-potong, kemudian dibahagikan daging itu. Tempoh tu, kita katalah dalam masa lebih kurang sejam lah. No? Selepas 1 jam, ataupun lebih kurang tu lah, selepas 1 jam, ada orang ke di tanah perkuburan tu, tak ada orang ke, tetap akan datang malaikat mungkar dan nakir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk di kubur seorang sahabat yang baru dikebumikan, meninggal hari tu, sahabat tu. Nabi duduk lama situ, Nabi tunggu, duk lama. Tiba-tiba Nabi pun bercakap. Nabi kata, sekarang mohon supaya Allah mengampunkan sahabat kita yang di bawah ini. Dan juga sekarang, kata Rasulullah, mohon supaya Allah melancarkan mulut dia untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Semua akan disoal. Maka kata Rasulullah, sekarang kita pohon, kerana sekarang sahabat kita sedang disoal oleh mungkar dan nakir. Tuan-tuan, nampak tuan-tuan? Balik ke tak balik ke, lepas tempoh sekira-kira 1 jam, mungkar dan nakir akan turun dan bertanyakan kepada roh itu. Apa yang berlaku di bawah sana tuan-tuan? Roh dikembalikan. Kalau tuan-tuan korek lubang waktu tu, memang tuan-tuan akan nampak dia tidur macam tu lah. Tetapi di alam sana, roh dikembalikan. Ni kata keistimewaan dan kehebatan roh. Alam tu tuan-tuan, tak boleh bayang. Tapi Nabi sebut, roh dikembalikan.
Lalu kita akan didudukkan. Ini hari pertama, tuan. Ini hari pertama. Kita pun didudukkan. Ni kita terlentang macam ni. Kan ada kiblat tu kan. Kita akan didudukkan macam tu. Kaki lurus lagi tapi duduk macam tu. Fayatihi malakan. Ketika itu datanglah dua malaikat. Iaitulah Munkar dan Nakir. Lalu kedua-dua malaikat ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadan, tubuh mereka hitam melegam. Azraqani a'yunuhuma, mata kedua-dua mereka adalah biru. Ketika kedua-duanya bercakap, keluar api, butiran-butiran api daripada mulut mereka. Cakaplah keluar api. Di tangan mereka berdua ada penukul. Seandainya salah seorang mengetuk penukul itu di sebuah gunung, maka hancur berkecailah gunung itu. Gunung tuan-tuan, oh. Kepala kita ni bukan dengan gunung, dengan meja ni pun cukup dah. Kalah dah. Cuba main tanduk dengan meja ni. Kan? Tanduk 5 kali, 10 kali. Dia duduk macam tu meja ni. Kan? Mungkin tergerak pergi sana. Ya. Nabi kata seandainya penukul itu diletakkan di atas gunung, ketuk macam tu. Lazabat, maka hancur berkecailah gunung tadi. Kalau letak kat orang, tak kat orang. Semua orang dalam masjid ni tahu soalan dia 3-4 tu saja. 4 soalan je. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Maka ruh yang baik ini akan boleh jawab, kata Nabi, kerana jawapan itu bukan dengan pengetahuan kita. Tetapi jawapan ketika itu adalah dengan amalan kita. Rabbi Allah. Maka ruh yang baik akan jawab dengan lancar, Tuhan aku ialah Allah. Kata Nabi, kemudian dia tanya soalan kedua. Apa kitab kamu? Apa kitab yang dijadikan rujukan oleh kamu? Kemudian siapakah lelaki yang diutuskan kepada kamu? Muhammadur Rasulullah. Soalan-soalan ini tuan-tuan, siapa Rasul kamu, siapa Tuhan kamu, apa kitab yang kamu gunakan? Al-Quran. Sesiapa yang berjaya untuk menjawab kesemua soalan ini, maka selesailah pada hari itu. Habis? Eh? Habis? Lepas itu pergi mana ustaz? Ila rawdatin min riyadil jannah. Habis jawab soalan, habislah dia, selesailah dia sesi soal jawab. Bukannya sampai bertahun-tahun pun. Habis jawab soalan tu, lulus dia. Seandainya orang tu boleh jawab 3-4 soalan tadi, tolong 4 soalannya, maka dia pun terus dibawa untuk berehat di satu taman daripada taman-taman syurga. Sampai di satu tempat, tuan-tuan, taman-taman syurga ni bukan duduk dalam awan, apa semua berjalan, lepas tu tenggelam. Hak tu Goku. Hak tu alam, apa, hak merapu, cerita-cerita, apa, raja monyet, apa semua tu. Ni, alam barzakh ni, taman syurga. Taman syurga takkan macam rumah kita, takkan macam Sungai Petani, takkan macam Switzerland. Taman syurga takkan macam Sydney. Taman syurga takkan macam Pantai Merdeka, Pulau Langkawi. Taman syurga, tempat itu indah. Boleh pi mana ustaz? Ya. Boleh jalan, rehat, sembah, jumpa dengan orang-orang lain, roh-roh lain di alam barzakh. Bahkan hidup dengan mereka sampailah malaikat Israfil tiupkan sangkakala. Itu suasana dia. Itu suasana dia. Ada orang, kata Rasulullah, didoakan oleh 100 orang-orang yang soleh, maka diangkat azab kubur daripada orang itu. Ha, tuan-tuan. Maka kena carilah. No? Kalau kita ni ramai orang-orang soleh dikeliling kita, kawan-kawan kita ramai orang soleh, kematian kita siapa yang penuh? Orang soleh ramai kematian. Ramai yang mai pada hari kematian kita. No? Arwah Ustaz Murtada tu, Darul Murtada. Ha, yang meninggal dengan saya pula nak sebut itu. Meninggal dengan saya nak main ceramah macam mana? Yang accident dengan saya ni. Ha, tuan-tuan, hari Ustaz Murtada meninggal, yang semayangkan
jenazah dia. No? Sampai habis hayat kuala. Ha? Lalu dia orang berjalan kaki berapa kilometer parking. Ribuan apa nama ni orang-orang soleh yang berpakaian jubah, serban, kepiah. Penuh kita tengok. Saya tak ada lah duduk di hospital duduk, waktu tu cakap pun tak apa nak betul lagi. Kan? Tapi orang cerita lah. Tuan-tuan, subhanallah. Ha. Dengan siapa kita menghabiskan kehidupan kita, depa-depa ni lah yang akan memenuhkan pada hari kematian kita. Kalau kita artis, kita mati penuh artis dekat tanah perkuburan hari kematian kita. Yang rambut zigzag pun ada. Ni rambut macam tu. Pi juga. Saya tengok bila artis mati, saya tengok Allahu Akbar. Sedih saya tengok kan. Bukan semua artis jahat dah. Tapi dah dia artis, bila dia mati, siapa penuh hari kematian dia? 70% artis semua. Artis kan. Tengok kita tengok, kesian. Ha? Tapi kalau kehidupan kita penuh dengan orang soleh, di Ma'atafis, kita buat kebaikan di sana, buat kebaikan sini, kita hadir di masjid, kawan-kawan kita orang masjid, hari kematian kita ramailah. Yang orang-orang soleh tu datang. Tuan-tuan sekalian, Nabi kata ada 100 orang. Siapa yang pada hari kematian dia ada 100 orang yang berdoa kepada dia, yang orang soleh yang berdoa dia makbul, maka diangkat daripada dia azab kubur ataupun diberi syafaat kepada dia. Apa bentuk syafaat tu? Antaranya azab kubur Allah Ta'ala angkat. Ada orang tuan-tuan dia tak baik sangat, ni cerita dalam kubur juga ni, 9 dekat 920 lah last lah cerita ni last. Nah. Last cerita ni pakat-pakat beramai lah. Pakat-pakat beramai. Ada orang tak baik sangat pun, tapi Islam, Islam semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, adalah buat kesalahan. Mana makhluk tak ada buat kesalahan tuan-tuan, termasuk yang sedang bercakap ni. Kecuali para nabi dan rasul je yang tidak berdosa. No? Makhluk lain besar mana pun serban dia, apa pun jawatan dia, maka dia ada dosa dengan Allah. Antara banyak ataupun sikit saja. Tuan-tuan sekalian, ada orang dia mati ni kira fasik lah. Tapi Islam, dia tak pernah hina Allah, dia tak pernah hina hukum Allah, dia tak pernah tunjuk terang-terang maksiat yang dia buat macam ramai orang hari ni buat, tak pernah. Dia nak tunjuk terang-terang, tak pernah. Bila dia mati, turun mai malaikat mungkar dan nakir. Ni cerita ni. Cerita sahih ni. Mai malaikat mungkar dan nakir tanya dia, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tengok muka malaikat nakir, dia kata, ha, la adri. Dia jawab, dia kata, aku tak tahu. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Tuan-tuan, bila satu orang tak boleh jawab, malaikat pun angkat. Bukan angkat bendera suruh berjalan. Angkat hak ketuk tadi lah. Boom, nak rembah. Satu orang ni bila malaikat nak rembah dia, tiba-tiba datang satu syafaat kepada dia. Syafaat ini semua orang tahu. Dia adalah satu surah dalam Al-Quran. Bilangan ayat dia 30. Sesiapa yang beramal dengan surah ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengangkat azab kubur daripadanya. Dan surah itu datang menyelamatkannya di hari barzakh nanti. Hadis ni hadis hasan. Tuan-tuan sekalian, binatang pula. Surah ini, bila malaikat tadi nak hempap dia, nak retuk dia, surah ini datang. Lalu menghalang malaikat ini. Kata surah ini, kamu tidak boleh memukulnya. Kerana Tuan aku ini, empunya roh ini adalah orang yang selalu membacakan aku ketika hidup dia dulu di atas muka bumi. Satu surah aja tuan-tuan. Yang Allah buat turun, fungsi dia satu aja. Yang paling besar lah. Fungsi dia paling besar ialah apabila siapa-siapa yang mengamalkannya, maka surah itu akan menampan dan melindungi orang tu daripada azab. Azab kubur. Surah tu mai tahan. Dia kata kamu tak boleh pukul dia.
kerana dia membaca aku dahulu. Tuan-tuan, surah lain tak main. Surah lain tak main. Dia ada, setiap surah ni dia ada kelebihan masing-masing. Surah ni kan. Jadi dia tampan. Malaikat ni bila tak boleh nak bubuh kawan ni ikut kepala, dia nak empuk dah kepala kan. Dia pi ikut lain. Dia pi ikut bahagian kaki, surah ni pi ikut bahagian kaki. Hadis ni hadis hasan. Surah Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia pi bila malaikat ni nak hempuk tuan dia, dia arah kaki malaikat ni, pi arah kaki malaikat, surah ni kata kamu takkan boleh mengapa-apakan dia. Nak tuan. Kemudian malaikat pi arah lain, dia pi arah lain, malaikat pi arah lain, dia pi arah lain. Begitulah surah ini melindungi tuan yang selalu membacanya ketika hidup di dunia dahulu dengan izin dan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai daripada kita nak tidur pegang handphone sejam. Tengok Facebook 20 minit, tengok YouTube, tengok Instagram. Sejam, sejam setengah. Lepas tu lain-lain kali terlena macam tu ya. Noh. Buka kan? Buka apa nama ni? Surah Al-Mulk. Nak tidur buka baca. Nak tidur buka baca, bukan lama pun. Buka letak ikut pelan-pelan. Kawan tu baca kan, syekh apa pun, Sa'ad Ramidi ke, buka sambil ikut kita baca tiap-tiap hari. Kalau malas sangat nak baca lepas maghrib, lepas isyak sebelum tidur buka baca. Noh. Ikut bacaan tersebut, moga kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu sahaja apa nama ni untuk ceramah pada malam ni kan. Senyap sunyi je semua kan. Takat tu dulu insya-Allah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu dalam kuliah ataupun dalam pertemuan dalam majlis-majlis ilmu ni insya-Allah dalam masa yang akan datang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.